İblis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا نملك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام سجاترة سلام صحة سجيوة سلام سكتور pembangunan kemanusiaan. Yang berbahagia Datuk Haji Rusdi bin Ismail, pengarah pendidikan Pahang. Yang berusaha Tuan Haji Mamat Zulkifli bin Haji Nordin, timbalan pengarah pendidikan Pahang. Yang berusaha Tuan Haji Mamat Rauf bin Haji Jali, Ketua Sektor, Sektor Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Yang saya hormati barisan-barisan Ketua Sektor, Ketua-ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Doktor Unit Pembangunan Kemanusiaan Jabat Pendidikan Daerah Seluruh Negeri Pahang, pegawai di KPN dan juga di KPD, para peserta khusus peningkatan profesionalisme sektor pembangunan kemanusiaan, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia yang dapat kita bersama-sama berhimpun dalam majlis penutupan khusus peningkatan profesionalisme sektor pembangunan kemanusiaan tahun 2016 pada kali ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih atas kehadiran Yang Amat Datuk, Tuan Timbalan, Tuan-Tuan Ketua Sektor ke majlis yang sangat bermakna bagi kami. Kehadiran Yang Amat Datuk ke majlis ini sangat besar artinya kepada kami di sektor pembangunan kemanusiaan. Bak kata Pantai Melayu, kapal berlabuh di Kuala Rengit, semut jerami di Sungai Muar, Tuan umpama bulan di langit, dapat kami menumpang sinar. Terima kasih Yang Amat Datuk dan juga Tuan Timbalan yang selama ini menyokong penuh pada program-program sektor pembangunan kemanusiaan dalam tradisi kami mencipta kecemerlangan. Sehingga semalam, seperti mana yang Tuan-Tuan sedia maklum, kita masih lagi meneruskan kecemerlangan melalui kejayaan naik Johan 3K peringkat kebangsaan SNK Desa Jaya dan juga Johan Nutrisi Amalan Pemakanan, juga Johan di peringkat kebangsaan. Tahniah kepada Puteri Dimaran, tahniah juga kepada Ketua Unit Pembangunan Kemanusiaan Adia, juga kepada Cik Abdul Sani, pilihan yang akan bersara pada 20 November ini. Ya, tuan-tuan Yang Amat Datuk, tuan-tuan, puan-puan yang sahabat sekalian, selesai sudah khusus peningkatan profesionalisme yang bermula daripada pagi sehingga petang dengan pengisian yang sangat bermakna dari segi penceramah, dari penceramah yang terpilih yang memberi input yang sangat berguna kepada kami. Banyak ilmu yang telah kami kutip sepanjang hari ini, bermula dari ucap utama daripada Tuan Ketua Sektor Sektor Pembangunan Kemanusiaan kami yang sangat kami hormati dalam memimpin sektor pembangunan kemanusiaan ke arah kecemerlangan. Beliau menyentuh tentang pentingnya kerjasama dan perpaduan dalam melaksanakan tugasan. Semua pegawai diingatkan supaya sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dari segi kesepaduan serta melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Sebagai arkitek kepada sektor pembangunan kemanusiaan, banyak perancangan dan wawasan yang dibawanya bagi memastikan SPK sentiasa di hadapan, khususnya dalam menghasilkan kemenjadian mulia. Selain daripada mementingkan pencapaian, aspek kesepaduan dan kesetiaan dalam SPK turut ditekankan. Dan salah satu dari cetusannya ialah dengan cara mewujudkan identiti SPK melalui pemakaian batik yang seragam pada hari ini. Terima kasih kepada Yang Amat Datuk dan juga Tuan Timbalan yang sudi memakai batik SPK pada hari ini. Nampak segar dan bergaya. Minta maaf kepada tutup sektor yang lain ya. Kalau ada rezeki, insyaAllah itu pun kami buat collection. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Tuan Ketua Sektor kami juga turut menekankan agar semua pegawai di sektor pembangunan kemanusiaan sentiasa menjiwai kecemerlangan dalam melakukan sesuatu tugasan. Ibarat kata Gurinda Melayu, sebelum diseru sudah turun, sebelum dipanggil sudah datang, sebelum disuruh sudah pergi, sebelum diminta sudah memberi, sebelum diajar sudah pandai,
sebelum diarah kerja sudah disiapkan. Dihormat Datuk, serta para hadirin yang dihormati sekalian. Seterusnya bagi seluruh NLP dalam pengurusan pembangunan kemanusiaan yang telah disampaikan oleh Ketua Sektor Psikologi dan Konseling. NLP atau Neuro Linguistic Programming merupakan jalan keluar bagi mengenal potensi diri. Satu ceramah yang sangat bermakna. Yang melalui solat ini, peserta didedahkan bagaimana meningkatkan keupayaan memahami diri dan orang lain, meningkatkan kebolehan mengurus diri dan orang lain, serta meningkatkan keupayaan menangani tekanan atau konflik di tempat kerja melalui latihan-latihan dan simulasi. Bagi solat ceramah SPRN, Integriti Penjawat Awam, sangat meninggalkan kesan yang mendalam kepada kami sebagai penjawat awam. Perkataan yang selalu diulang sebut berkaitan dengan rasuah oleh Cik Muhammad tadi, berbaik-baik pada hari ini mengena pada hari esok. Ya, beliau turut menyatakan antara kesalahan yang paling banyak berlaku dalam kalangan penjawat awam ialah berkaitan dengan dokumen palsu, iaitu sebanyak 68%. Jadi ingatan jugalah kepada kita yang melibatkan pengurusan yang berkaitan dengan kewangan ya tuan-tuan ya. Dalam usaha meningkatkan kualiti kecemerlangan, kami perlu mengutamakan etika tadi urus kerja yang baik dengan mengamalkan konsep kerja yang berintegriti, beramanah, telus dan berdisiplin agar dapat membentuk budaya kerja yang unggul. Manakala bagi slot Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, peserta didedahkan dengan teknik-teknik pengurusan stres di tempat kerja. Banyak teknik yang diajar dan diperhatikan secara simulasi bagaimana menguruskan sesuatu tekanan. Slot terakhir yang disampaikan oleh Ketua Sektor Jaminan Kualiti, satu slot yang sangat memberi input yang bermakna juga kepada kami. Kalau boleh dipanjangkan waktunya, memang kami ingin memberi ruang kepada Tuan Ketua Sektor ya, atas input yang sangat bermakna dari segi bagaimana mengubah paradigms cara gaya berfikir sebagai seorang pegawai di jabatan dan di BPD ya. Penekanan kepada semua peserta berkaitan dengan kepentingan menghasilkan kerja yang berkualiti, kerana kerja yang berkualiti itu adalah teras kepada kecemerlangan. Yang hormat Datuk dan para hadirin yang dihormati sekalian, bagi mengakhiri rumusan ini, sekali lagi saya menekankan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih pada Yang Bahagia Datuk, Tuan Timbalan, Tuan-Tuan Ketua Sektor yang hadir bersama kami dalam majlis yang sangat bermakna pada petang ini. Semoga Allah mengurniakan kepada kami semangat kerja yang tidak putus dalam suatu rencana untuk membangunkan kemenjadian murid melalui aktiviti sektor pembangunan kemanusiaan. Saya akhiri dengan serangkap pantun yang menggambarkan semangat juang pegawai-pegawai di SPK. Bunga dedap atas par, jatuh ditimpa buah perangan. Semangat kami bekerja sentiasa membara, meningkatkan kualiti, memburu kecemerlangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.